bentuknya tidak asing lagi. Nah ini apelnya gede-gede. 700 yen satu orang. Jadi oh, banyak banget. Bentik dulu ya. Tuh. Aku ambil. Oh, kecap tomate. Oh, begini. Alat lagi. Nah. Aku bingung. Anya. Mata. Itu. Allah. Tidak bisa, sayang. Oke. Okay. Kenapa lebih itu? 8 nih. Sebelum nonton video ini, jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Oke. お手洗いこの奥しかありません。もしよろしかったらお使いいただいて。今ですと、やっぱ7時9。 Ini jenis apelnya tuh. Ah, ini apa namanya? Nandesuka? Alpus otome desu ne. Oh. Himeringo tomo iimasu ne. Ini namanya. Ih, ringgonya kecil, apelnya kecil-kecil. Kecil banget. Bisa yuk sana kayak ini yang merah. Kita naik ke atas. Ini lagi jalan. Aku baru bangun tidur, tunggu dulu ya. Ya, kita udah sampai. Tadi kita dari bawah. この辺はちょっとまだ富士ですね。はい。富士。はい。 Aku di sini. すぐ降臨です。 Udah siapin peralatannya. これ食べた皮を入れていただくのと、あと包丁がちょっと切れがいいので手を気をつけていただくのと、あと、もしはしごとか使われる場合でしたら、 Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Yoshidarika. Nah, tadi aku udah berpakaian ini, tapi pas sudah naik ke gunung sini dingin, jadi di double. Tadi juga double 3, tapi apa? Udah deh, nggak apa-apa. Aku kuat. Ini cuacanya udah mulai dingin di Jepang ya. Ini di gunung di daerah Nagano. Saya baru pulang kerja, lalu edit video, lalu jam 5 udah pergi ke sini mau panen apel, buah apel. Nah, apelnya ada jenisnya banyak dan nanti aku mau petik-petik dan kita mulai panen buah apel lagi. Yuk kita lihat panen buah apel hari ini. Yuk ada apa aja? Yuk kita lihat. Oke. Okay. Ya nih kita lihat-lihat dulu ya. Ini apelnya apel Fuji kalau yang ini. Aku tahu soalnya bentuknya tidak asing lagi. Nah, ini dia apel Fuji-nya. Oke. Nah, ini apelnya masih warna hijau. Tuh. Apel hijau mungkin. Ya. Tuh. Apelnya gede-gede. Mantap. Masih warna hijau. Ini apel apa namanya? Oh, ini ada namanya. Tuh. Ya, aku lupa tadi ngasih taunya. Biaya masuk ke sininya bayar berapa tadi, Papa? 700 yen ya. 700 yen satu orang. Jadi dua orangnya 1.400 tadi ya. Nah, ini buat nanti panen buah apelnya, letakkan di sini, dan nanti kalau mau makan kulitnya buangnya di sini. Dan ini ada sengget. Kalau apa namanya? Kalau tinggi kita pakai ini digerok. Cok. Oke, begitu caranya. Mungkin suamiku yang ambil. Oke.
aku masih agak ngantuk, baru bangun tidur, sorry ya. Tetap semangat Rika, semangat. Oke, yuk kita mulai panen. Ayo. Ya kita, ini apa, jalannya turun naik ya tuh. Kita turun dulu, ada tadi aku udah video ada apel yang kecil, terus ada apel yang merah. Nanti aku mau panen itu. Bismillah. Aduh. Aku tidurnya di mobil tadi cuma beberapa menit. Berapa menit, berapa jam. Nyampainya cepat banget. Suamiku apa untirnya nyetirnya ngebut. Enggak bercanda. Tadi habis istirahat juga sih tadi di rest area. Oke, tar dulu. Papa. Nah, ini kita udah nyeluduk-nyeluduk di bagian apel-apelnya. Oke. Kita ke yang mana dulu? Yang kecil tadi ya. Oke, tunggu. Ini kelihatannya apelnya warna merah tuh. Tuh merah-merah. Tuh merah-merah. Mana lagi? Nih, nih tuh merah. Merah merona. Oke, kita mau ke depan dulu. Mudah-mudahan apa? Aduh, silau, men. Oh my god. Tunggu sebentar. Nih, nih. Apel kecilnya sudah datang. Sudah sampai deh. Maafin ya kalau videonya. Tunggu, tunggu. Mama sedang rekod. Nah, ini apel kecilnya. Tunggu sebentar ya. Banyak banget. Menggemaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau mentik dulu ya. Tuh. Kecil ya. Tunggu, 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 tunggu. Ini buah apelnya kecil. Tuh. Tunggu, aku mau makan. Ya. Nah, ini buah apelnya. Insya Allah bersih. Ah, tuh. Ini kecil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau coba. Kulitnya agak tebal, aku tidak bisa memakannya. Mau dalamnya ada. Apa? Dagingnya tumpuk ya? Ada suara itu mesin. Dalamnya empuk dan tuh warnanya agak sedikit kekuning-kuningan ya. Enak, manis. Apelnya kecil. Segar. Pagi-pagi bangun tidur sarapannya buah. Daging buahnya apa? Empuk. Manis. Allah Akbar. Juicy. Oke. Ini aku buangnya di sini dulu ya. Dilarang buang sampah sembarangan. Oke. Mantap. Enak. Ya nih. Mantapnya. Merah-merah merona. Aku ambil. Nih, aku ambil lagi. Ih, banyak banget. Kecil atau mate tuh. Banyak dong. Ini apel loh. Apel. Mantap. Ya, tuh. Mantap kan? Ih. Alot, ih. Gimana? Oh, begini tuh. Dua deh. Ini dua nih. Kayaknya lagi pacaran. Aku ambil deh. Aduh. Wah, mantap. Ya, udah dapat 6. Sama batangnya ke bawah. Nah, ini pohonnya. Tuh. Menggemaskan sekali. Kecil-kecil tuh apelnya. Oh, mantap.
Tuh. Oh, mantap. Ya, tuh. Ini banyak banget tuh. Eh, maaf, nggak kelihatan. Banyak banget nih tuh, ya. Aku sambil duduk tuh. Nih, saya ambil ya. Tunggu. Yang agak merah ngambilnya. Aduh, duh, duh, duh. Ini nih, tuh. Oh, fresh dari pohonnya langsung. Bismillah. Mantap. Manis sekali, segar. Ini musimnya udah musim dingin, jadi udah kayak di kulkas ininya. Tunggu ya, ada yang lewat. Yang lewatnya lagi panen. Ya, apa, cuacanya cerah tapi udaranya tuh dingin banget. Ini enak banget, manis. Mantap. Ini apel yang warna merah tuh, kalau mau ambil tinggal ambil dan dipanjat pakai ini. Kita ambil ya satu. Ini merah banget, tapi ada cacatnya. Aku nggak berani ambil. Ntar kita naik ke atas aja. Lebih atas lebih bagus mungkin. Oke. Ya, sebelah sini juga ada. Tuh, merah. Merah merona. Wih, surga dunia. Oi, odong. Ambil ya. Aduh, alat lagi. Oke. Mantap. Tuh. Banyak banget kan gemesin, masyaallah. Udah gede-gede lagi. Gimana ngabisinnya ini? Ini makan sepuasnya ya, bayar 700 yen. Aku muter-muter dulu ya. Wih, mantapnya. Oh. Tuh. Aku bingung mau ambil yang mana? Yang di bawah atau yang di atas? Tuh. Nah, kalau ini apel Fuji. Oh, udah ketahuan ya warnanya. Apel Fuji. Tuh. Pink. Oh, kalau di sana agak merah. Kalau sini agak pink warnanya. Dan banyak sekali. Aku bingung. Ini yang mana? Ini. Oh my god. Apa? Tuh, nggak tinggi ya. Pada kengser ke bawah. Lihatlah. Siapa yang mau bantuin aku panen di sini nih, di Nagano ya. Ada suara burung dan ada suara tembakan burung juga tuh pada apa namanya? Burungnya tuh pada makan buah mungkin, jadi diusir. Pakai tembakan kosong. Oke. Ya, ini apel Shinano Suito. Nah, aku mau ambil satu aja ya. Manisnya kuat. Oh, ini manisnya kuat katanya. Tuh. Terkenal. Terkenal. Manisnya kuat dan terkenal. Oke. Semoga bahasaku dan suamiku dimengerti. Aduh, Allah. Ntar dulu. Koko cigau dane? Koko wa? Oh, yang ini. Oh, sorry. Yang ini.
Ya deh, yang ini aja deh, yang di bawah. Boleh ambil. Boleh ambil. Oke, nih. Oke, cukup. Nanti kita coba ya. Sama ini, sama Shinano Suito tuh. Jadi di bagian ini, nah, bagian ini tuh. Nah ini yang Goldo. Aku ya, tar dulu. Aduh. Nah ini yang Shinano Goldo. Apa? Shinano Goldo. Shinano Goldo yang juicy. Aku itu gigi tuh enak. Gigi di apa? Juicy. Dimakannya enak. Nenek, ini enak apa? Bagus banget nih. Kelihatan dari bawah tuh sinar-sinar mataharinya tuh. Papa yang itu, mama yang kena matahari itu. Iya, matahari. Iya. Tunggu sebentar. Ya, aku mau ngambil. Naik tangga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Allahu Akbar. Yang mana tadi? Oh, yang ini. Nih, aku kelihatan dari bawah nih ini. Apa enak banget. Nah, tuh udah dapat yang gold tuh. Oke. Dapat. Nah, ini juga bagus sih. Ini juga bagus. Tapi enggak tahu. Ini enak enggak ya? Ambil enggak, sayang? Yang ini. Gede banget ini. Udah satu aja dulu ya. Nanti kita coba yang gold ini. Nanti aku mau makan. Oke. Tadi udah petik ini dan petik ini. Nanti mau ambil yang warna merah. Oke. Bismillah, turun lagi. Jatuh, Papa. Aduh. Saya turun ke bawah ya. Bismillah. Shinano Hope. Ini gede banget. Shinano Hope. Mau i? Ya merah ya. Coto aku kena aja. Mau coto. Kore? Ini merah enggak? Kurang ya. Ini Shinano Hope. Udah aku ambil yang mana? Aku bingung. Yang mana merahnya? Itu tuh mate, Papa. Aku bingung. Ya ini aja deh. Mana? Yang ini. As, mundur. Mundur papanya. Ya. Oh, aku udah ambil yang ini. Merah sekali. Ya udah, ini Shinano Hope. Ini Goldo. Ini lupa. Oke. Okay. Ini San Fuji. Tadi udah petik mama. Udah petik belum ya? Aku lupa deh. Belum ya. Belum. Nah, ini Fuji. San Fuji. Fuji San. Santai aja. Sanya. Matahari. Tidak sengaja. Entah. Mama baru pegang-pegang doang, dia sudah lepas, Papa. Kamu sudah tidak sengaja. Pegang-pegang saja, tapi sudah lepas. Apapun tidak sengaja. Enggak sengaja, Papa. Oke, enggak apa-apa. Oke. Nah ini juga apel Fujinya banyak ya, Sang Fuji. Ini manis, crunchy, dan juicy. Saya sudah pernah coba. Kalau apel Fuji itu, mantap. Perlu dicoba. Kalau nggak percaya, datang ke sini nih. Ke Nagano. Nanti bisa panen. Pas di bulan-bulannya ya. Oke, mantap. Pas bulan panen maksudnya. Ada, kita kembali ke atas. Kita di atas soalnya. Aduh, kucing garong. Astagfirullahaladzim. Atas nama cinta. Oke.
tanah jatuhnya. Aku jatuh. Ah, cinta. Sayang deh. Bersih lagi. Ya, kita ulang. Bersih lagi. Ini yang jatuh tadi udah bersih lagi. Ini beratan. Di sini deh. Tembakan. Hatimu hatiku. Papa, nanti videonya bagus beda. Tidak. Ini yang kecil belum dicuci. Cuci. Cuci dulu ya. Aku udah ambil yang kecil-kecilnya banyak. Mantap. Ini hasil aku petik tadi sama suamiku. Nah, aku mau coba mau liatin ya. Oke. Okay. Nah, ini hasil. Ini ada growoknya. Yang kecilnya, apel kecilnya, ini apel goldnya. Oh, mantap kan? 1 2 3 4 5 sama yang ininya. Oke, okay, mari kita coba. Ya. Ini adalah apel yang kecilnya, tadi udah saya makan dan enak sekali, juicy, apa namanya, daging buahnya tuh apa, lembut, apa bukan lembut, empuk gitu ya. Yang ini empuk, enak banget. Mari kita coba lagi, bismillah. Enak, empuk beneran daging buahnya. Nah, kalau yang ini aku nggak kupas kulitnya ya, biar biar masih ada kulitnya tuh. Ini yang gold tuh, yang gold. Ih, ya Allah, mantep banget, bismillah. Kalau ini renyah, digigitnya tuh udah meletak langsung, apa, terpisah nih. Juicy, banyak airnya. Mantap. Yang gold enak. Manis sih. Kita coba yang warna merah. Kita coba yang warna merah. Daging buahnya padat kalau ini. Di
Kalau ini renyah ya. Kalau ini renyah, crunchy. Kalau ini daging buahnya agak padat. Pas digigitnya tuh nyemos gitu. Agak mendekati ke empuk gitu daging buahnya. Ini yang merah. Kalau ini Shinano Hope Fuel. Ini yang ini. Lupa aku namanya. Ini mudah digigit. Mudah banget digigit. Gak ada halangan. Tapi ini manisnya biasa ya, menurutku. Manis tapi biasa. Gak begitu manis, tapi manis. Tapi nggak begitu manis. Kalah manisnya sama yang ini. Allahu Akbar. Sama yang ini. Nah, kalau yang ini Fuji ini. Oh, ini padat. Ih, bener. Aku bisa bedain loh. Setiap buah ini, dan nanti ini nih. Kalau Fuji, aku udah tahu. Karena sering banget makan apel Fuji. Ada orang di belakang. Bismillah. Ini apel Fuji. Padat, manisnya udah terkenal. Apel Fuji. Enak, mantap. Ini kayaknya ini sama yang ini merah, jadi aku nggak usah coba, mungkin sama. Mantap ih. Oi. Jatuh. Astagfirullahaladzim. Nah, ini apel yang kecilnya. Coba aku di ini. Apel kecilnya. Apa? Daging buahnya tuh nyemos. Kalau yang udah mateng tuh. Ini kulitnya agak tebal ya. Tebal banget. Segini nih kulitnya. Tuh, tebalnya. Ya, jelas ya. Setebal ini. Buangnya di sini nih. Jadi mungkin aku potong kulitnya ya. Untuk menikmatin daging buahnya. Karena tebal banget, dikunyahnya tuh agak-agak gimana gitu tadi tuh, agak kalau bahasa Jawanya nyerandu, nyerimpedin. Tapi vitaminnya ada di kulit ya katanya. Nah, seperti ini nih. Bismillah. Enak banget. Garing banget. Tapi nyemos. Ini mudah dikonsumsi yang ini. Jadi enggak usah banyak ngunyah-ngunyah. Kayaknya udah lembur sendiri. Karena empuk gitu daging buahnya. Beneran. Empuk banget. Nih. Udah, hilang.
Enak banget. Mantap kan? Mantap. Buangnya di sini. Oke, reviewnya itu aja dulu. Saya mau istirahat dulu. Apakah ini mau dihabiskan? Apakah dibawa pulang? Tunggu sebentar. Oke. Udah diam. Suamiku mau ngabisin, gak bisa. Oi. Dia udah melongkek. Udah. Aduh ya Allah. Suami istri mau ngabisin apel ini. Gak kuat, oi. Kita ngabisinnya belakang layar aja ya, bismillah. Aku suka yang gold, manis. Mantap. Oh, isi bang amali lah ya. Paksa ya. Mantap. Paksa. Biarkan suamiku suruh ngabisin. Kita jalan-jalan dulu ke atas ya. Nih. Apelnya. Surganya dunia apel. Ini di Nagano ya, di pegunungan. Lihatlah. Kita di atas tuh. Nah, itu pegunungannya. Oke. Kalau tidak percaya, kita naik lagi ke atas. Biar kelihatan yang dari bawahnya. Nah, itu suamiku di bawah. Di tenda. Nah, tuh. Lihat. Ini apel. Ini semuanya apel-apel. Waktu yang video tahun lalu di sini nih. Aku masih ingat. Duduknya di sini, apelnya bergelombol di sini. Tapi waktu dulu aku ambilnya di sebelah sana, tapi ini di Rajeg, di Betek, nggak bisa lewat tuh. Jadi apa, nggak bisa lewat di sana, belum, kayaknya masih belum merah-merah sih. Jadi dibatesin, ada batasnya. Ntar dulu ya, aku kasih lihat. Dibatesin. Jadi kita nggak bisa lewat. Dulu aku panennya ke atas sana, nah di sana tah. Tapi nggak bisa lewat nih. Ada jaring-jaringnya tuh. Kita harus taati peraturan ya. Kalau nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Karena belum waktunya panen mungkin tuh. Masih agak pucat ininya. Bukan pucat, apa sih, masih muda gitulah ya. Tuh. Jadi belum waktunya panen. Jadi ini ada di garis. Jadi nggak boleh masuk ke sana. Kemarin aku di sini sama suamiku gelar tikar dan menghadapnya ke sana. Pemandangannya indah sekali dan di bawah pohon apel langsung. Mantap. Oke kan? Oke. Banyak sekali. Apelnya. Oke, jalan-jalannya seperti itu. Kita ke kebun. Ya oke, sekarang kita mau ambil buat dibawa pulang. Ini yang Shinano Hope. Aku mau ambil 3 aja ya. Nih, yang mana nih? Yang ini. Korei. Kelihatan? Oke, 1. Mau naik papa? Mau naik? Kelihatan tidak sayang? Nih.
Oke, bagus. Terus ini nih berat nih. Oke, dah nih tiga. Kita ke yang gold. Oke, matiin dulu sayang. Ini yang Shinano Gold. Ini yang manis. Mateng satu. Ini nggak bagus papa. Yang mana ini? Dua. Papa sebelah sini. Papa sana. Ya. Tidak bisa. Tidak bisa sayang, tolong geser, mama takut jatuh. Tunggu aku geser dulu. Jatuh. Jam 12 pas, jadi ada lonceng. Oke. Itu apa namanya? Shinano. Apa? Ini hope. Udah rekod. Ya, nanti dipotong. Ini merah nih ya. Ini kurang ya? Siapang? Ijuang. Oke, satu. Ini papa kurang. Ini papa. Mama mau naik-naik. Aku suka naik-naik. Tunggu ya. Aduh, aku kena apel pipiku. Enggak jalan. Yang bener papa yang videoinnya. Nah ini agak menyot-menyot. Satu lagi. Ini deh. Apa ini? Ini aja deh. Merah-merah. Udah dapat banyak. Tunggu, ini juga merah. Ini gede banget nih, bagus. Wow, bagus. Dah dapat banyak tuh. Dah aku turun dulu. Wah, beratan. Ada yang jatuh.
Oke, kita mau ambil yang kecil dulu. Ini lihat tuh, banyak banget kan. Papa di videoin satu-satu, Pak. Pelan-pelan katanya. Nih diperdekat, Pak. Diperdekat buahnya. Ya. Merah banget kan. Kita mau ambil apel yang kecil. Apel yang kecilnya itu cuma ada satu pohon. Ya, ya Pak ya. Cuma ada satu pohon. Cuma di sini di depan. Ya, ini ada banyak. Nanti aku mau petik satu, satu, dua, dua. Itu tomatnya. Nih. Oh, tiga ini jatuh sendiri. Empat, lima. 6 7 8 nih. Cuma segini aja ya. Ini buat dibawa pulang. Oke, terima kasih. Ini apelnya yang kecil. Banyak banget ya tuh pokoknya, mantap ya Allah. Ini jalanku mundur, nah, takut jatuh. Nah, pohonnya seperti itu, rimbun banyak banget tuh. Oke ya. Ya, ini hasil panenku yang merah-merah sama gold. Ya, ini sisa yang tadi, yang panen pertama. Oke, ini aja yang aku mau bawa. Aduh, kita udah ngos-ngosan. Oke, tadi habis naiknya dari sana tahu. Ya Allah. Ya, itu aja videonya. Dan tadi aku udah panen yang tadi, yang pertama, dan udah review. Dan ini buat dibawa pulang. Ini agak berat ya. Nanti kita timbang berapa kilo. Dan ini apa, lumayan beratnya. Hampir berapa nih? Gak tahu, 5 kilo kali ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Yosi Darika. Dan jangan lupa video barunya nanti ditonton sampai habis ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya, hampir mau 5 kilo. Hampir. Kalau ini udah dicuci. Kalau ini belum dicuci. 1 kilo sama 4 kilo. Berapa? Berapa kilo? 2850円ですね、合計でね。
2850. Oh, hai. 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 じゃあ5,000円頂戴しますね。じゃあね、2150円のお返しです。 ありがとうございました。 2850 dah tadi. Hai. Nah, sekarang udah ditap-tapin. Ini yang belum dicuci. ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なあ、じゃあ、dapat satu kardus. Oke. Ya. Oke.